staff rajin, handsome-handsome pula tu kan. Goal! 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 Oh! Ada pergi, ada datang. Takipan untuk mengalahkan Johor pada 24 hari bulan. Hari Rabu. Jadi Encik Hamzah daripada Indra Mahkota. Ada orang Indra Mahkota dekat sini? Kalau ada, kita berikan sorakan. Gol! 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 Awal sebab game petang dan ada macam-macam aktiviti kat sini. Aku tengah siap jap. So, kita tengok apa yang menarik. Let's go guys. Ingat kan bila buat task tak ada gadis, cepat sikit kan. Tak adalah kena sidai. Sikat rambut je dari malam tadi tu. Yang tu pakai lotion je dari hari Khamis tu. Okay guys, sebab sekarang pun awal lagi game pukul 5 dan pukul 1. Sebelum kita nak pergi stadium, kita singgah tu Aeon Dik. Kau buat apa ke Aeon Dik? Guys, sekarang kita sampai Kuantan Pahang. So, masih awal, masih pukul 2 petang. Kita tengok apa yang menarik dekat Kuantan. Aeon Dik. So, kita nak beli barang sikit kat Aeon Dik. Nak tahu beli apa? Jom kita masuk dalam. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Sebelum tu aku nak bagi satu teka-teki. Ada macam supermarket, supermarket apa yang besar? Pet Aeon Dik. Siapa dia? Siapa kita suka kat Aeon Dik? Gila hamba siapa? Ni cameraman suruh eh. So dekat Aeon Dik kita nak singgah sebelum pergi stadium. Sebab apa? Sebab dekat Aeon Dik ni barang-barang keperluan untuk kita travel lah. Of course lah, kita travel dekat sini nak cari barang-barang Aeon Dik. Sebab apa? Dia punya tagline big choices, great value. Tempat aku saja uji dia. And aku kan paling suka shopping kat Yombik sebab dia selesa. Jom cepat, orang ramai ni, orang ramai. Staff rajin, handsome-handsome pula tu kan. Okay guys, awal sebelum kita nak pergi stadium, apa yang kau nak cari sebenarnya? Aku dah cakap tadi, antara kita empat orang tak ada seorang pun bawa ubat gigi. Aku nak ubat gigi. Sebab kat sini harga dia memang the best lah. Sebab tu aku suka shopping at Aeon ni. Ruang luas. Okay, tapi kau kalau masuk supermarket kau pergi mana dulu? Aku pergi dekat tempat bahagian-bahagian jual air lah. Sebab haus. Sekarang panas. Aku coklat. Jom. Ya. Yeah. Okay, sekarang ni kan musim panas, so korang mesti haus. Dekat Aeon ni, nampak ni, dia punya big value dia 6 botol besar, RM6. 1.5 liter, maksudnya ibarat satu botol RM1. Mana dapat satu botol RM1 selalu?
kat R&R pun satu botol kecil RM2. Apa lagi? Ambil lah. Kita dah sampai ke lokasi tujuan aku untuk dapatkan ubat gigi. Jom. Betul lah guys. Ha, kau tengok dia banyak yang kuning-kuning tu. Maknanya promosi lah harga. Harga promosi kuning. Harga promosi kuning. Jenama-jenama yang glamour semua ada lah. Yang baju ada, ada lah. Maknanya awak tak gosok gigi lah? Gosok. Tapi pakai carpet. Nak bayar sekarang dah mudah, tak payah bayar nak keluar cash ke apa ke, boleh bayar debit macam-macam lagi. Dan ini dia special, kita ada Aeon Big Gift Card. Dalam ni ada RM50 dengan RM50 ni aku tengok apa benda yang aku boleh bayar, apa benda yang aku boleh shopping. Let's go. So aku bagilah dekat cashier. Hai, selamat datang nampak. The great guys. So aku rasa dihargai kat sini. Okay, boleh tengok. Ada ni dia. So, jangan lupa untuk korang pergi mana-mana pun singgah ke Aeon Big. Big choices, great value. Nampak. Nak bayar pun mudah. Tak sampai 5 minit dah boleh bayar. So dengan harga satu pekat tu dah aku dah boleh dah shopping benda-benda yang menarik. So apalagi sekarang ni kita pergi stadium lah. Ciao guys. Let's go. Let's go. Siu. Guys, what's up guys? Now we at Kuantan Pahang. We want to watch a game Liga Super after a long break. Big match, Seri Pahang versus Penang FC. It's still early, 3 PM. I'll have some rehearsal for tonight atau rehearsal. Akang Tabe, rehearsal untuk program dengan Au lagi. Program ni di tengah padam. Okay guys, sekarang ni kita berada di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang bersama dengan game Liga Super Pahang lawan Penang. So kita dekat depan booth Aeon ni. Kita nak interview sikit apa yang menarik dekat booth Aeon ni supaya orang datang sini, orang boleh beli barang-barang dia. So sekarang ni Isyam bersama dengan Encik Hamzah . Okay, pengurus Aeon Big Kuantan. Okay, Encik Hamzah boleh pegang, boleh terangkan apa yang menarik untuk booth hari ni. Okay, menarik pada hari ini kita mempunyai package-package yang menarik untuk customer-customer yang datang hari ini. Terutama kita ada package bag RM10, kita ada RM11, kita ada RM20 dan RM50. Okay, dan juga makanan untuk pelanggan-pelanggan kami yang datang pada hari ini. Okay, mungkin Encik Hamzah, apa barang ada dalam ni? Okay, jom. Sebab harga RM10, kita nak tahu apa barang yang menarik dalam ni sebenarnya. Kau boleh tengok, nampak? Ni antara contoh lah. Okay. Of course, kita ada Barber O2. Juga penaja utama MFL. Okay. Kita ada Mami 2. Dan isotonic drink dengan berharga RM10 sahaja untuk hari ini sahaja. So dia, setiap bag dia berbeza-beza lah. Yes, betul. Setiap bag dia berbeza-beza. Sebab RM10 je kamu dapat macam-macam kat booth Aeon ni, dekat betul-betul dekat pintu grandstand depan masuk utama Stadium Darul Makmur. Selain kita buat bagi customer pembelian, kita juga ada game. Join dia punya kontes ni lah. Okay, macam mana nak join? Apa? Setiap pembelian dia boleh main game dia macam ni tau. Saya bagi contoh. Okay. Macam tu. Contoh dia. Oh, kena balikkan macam tu. Yes, betul. Pembelian RM5 tu minimum. Tak kisah, janji beli kat sini. Yes, betul. Okay, walaupun beli satu bag RM10 boleh. Yes. Dia. Aku cuba ya, nampak. Okay, cuba. Beli cari dia. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping?
hari ni kita akan turun ke tengah padang kan, buat konten dengan Ambik. Seronok lah. Dulu kecil-kecil di stadium tengok orang main sepak penalti, teringin kan nak pergi tengah padang kan. I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted. So, kita collab dengan AUMB untuk peraduan Kick and Win Big bersama AUMB. Ada tiga spender terbesar untuk AUMB Kuantan dipilih untuk sepak bola dari tengah masuk gol. Siapa boleh dapat RM500. Voucher baik dah. Kita buat sebelum game tengah padang. Boleh tak sempat bola masuk ke tak penalti, kita tengok. Kita bagi sokongan. Gol! 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 Oh! Agak tak berapa jauh tapi tak mengecewakan. Keluarlah juga daripada bulatan tu kan. Encik Hamzah daripada Indra Mahkota. Ada orang Indra Mahkota dekat sini? Kalau ada, kita berikan sorakan. Gol! 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 Oh! Masuk atau tak masuk? Ah! Sikit je dia tersasar. Pengunjung dengan perbelanjaan tertinggi di IMB Kuantan. Puan Bibi dari Kuantan. Seorang sini, beri sorakan paling kuat boleh? Silakan Puan Bibi. Gol! 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 Jalan ya? Ya! Ini orang kata sopan santun anak Melayu. Tahniah diucapkan kepada semua peserta. Jangan risau. Terima kasih kita ucapkan kepada IMB Kuantan. Anda semua jangan lupa untuk terus berkunjung ke IMB Kuantan. Terima kasih kepada Ion Big selaku penaja eksklusif Hypermarket Liga Super 2023. Terima kasih. Okay, settle. Peraduan Kick and Win Big, Ion Big. Dengar tak suara aku tadi? Wow, best. Panas dia, hangat dia, dia bawa semangat tau. Fan-fan. Okay, so kita dah sampai Kuantan. Tapi aku tertarik sebab ada fan Penang. Aku dah nampak dia pakai baju. Dia dengan kawan dia dua orang ya? Dua orang kan? Tujuh. Oh, tujuh. Tapi seorang yang ada. Datang tak naik bas kan? Tak naik bas sendiri. Datang sini. Berapa nama? Berapa jam? 10 jam ke? Berhenti drive, drive. Drive.
Satu kereta? Satu kereta. Oh, 10 jam. Lama nampak ni fans sejati 10 jam. Okey, dah datang jauh-jauh mungkin. Apa prediction malam ni untuk Penang? Sebab Penang last 3 game menang tu. Haa, itulah. Tapi... Faham tak kalah lagi mudah. Dalam Liga? Bukan mudah yang Pahang ni. Kalau dengan menang dia tu macam... Dia ada dengan bonus lah. Bonus. Menang bonus lah. Tapi target, okay. Target berapa malam ni? 21. 21? Penang menang. Penang menang. Oh, Penang menang 21. Bang, sama satu kereta. Sekali lah, sekali lah. Satu kereta. Satu kereta. Bang, tadi 10 jam dia kata kan? Ya. Pukul berapa gerak? Pukul 3 pagi. 3 pagi sampai dalam pukul... Sampai dalam pukul 2 tadi. 2 macam tu. 2 tengah hari. 2-1. Dan datang jauh-jauh ni prediksi apa-apa. Sebab Penang last 3 game baik tak kalah. Tapi Pahang kita tahu tak kalah lagi dalam Liga. Kalau ikutkan Kak Bima 3 mata. Tapi kalau kata, anda kata tak, 1 mata pun jadilah. Sebab Pahang bukannya calang-calang tim. Okay, ni kontroversi sikit lah. Kita dengar itu Sony Sai macam big-big club dah nak risik dia lah. So sebagai fan macam mana? Baru perform dalam half season tapi club nak ambil. Normal lah sebagai player. Dia. Maksud kalau dia keluar okey lah? Kalau dia keluar... Tiba-tiba okay. Second transfer window bulan Jun ni nak dia belah. Dia macam ni lah. Player ada pergi ada datang. Dah, kalau kata... Ya, rezeki dia di tempat lain. Weh, baik. Tetap sama, Penang tak sama. Abang macam mana? Penang tetap Penang lah. Tapi kita support semua. Harap pengurusan buat terbaik lah. Alright, thank jaga you player. All the best lah, bagi sikit. Okay. Terima kasih bang. Paham boleh! Paham boleh! Siapa wakil boleh cakap? Siapa wakil boleh cakap? Okay, Isyam ni. Sekarang Isyam bersama dengan Abang Joe daripada Pahang. Siapa nak Penang eh? Fan Arena Tok Gajah. Fan Arena Tok Gajah. Okey, daripada mana ni? Dengar kita banyak pas tadi. Ya, daripada pas kita semua ada 3 daerah. Pekan, Rompin dengan Kuantan. Jadi kita semua ahli ada 100 orang. Oh, 100 orang. Dah berapa lama ditubuh kan? Ditubuh dah 8 tahun. 8 tahun. Okey, untuk malam ni kita tahu kalau Pahang kat Liga dia tak kalah lagi. Ya. Yeah. So, prediction malam ni berapa? 3-0. 3-0 tapi tak bagi chance? Yeah. Tak bagi chance. Okey, kalau tengok Pahang season ni, macam sebagai fan sendiri dah lama kan? Mungkin season ni nampak baik sikit. Apa target? Apa sih untuk season untuk Pahang dengan Pak Ahmad bawa dengan baik. Pun untuk Tagi Pahang untuk mengalahkan Johor pada 24 hari bulan. Hari Rabu. Jadi target untuk kalahkan Pahang. Untuk kalahkan nama Johor. Dekat nama kan Johor dulu kan. Kalahkan Johor. Okey. Yakin kita akan kalahkan Johor. Dan pada 20 bulan Julai kita orang ni akan naik flight pergi ke Sabah pula. Oh. Tiket dah kita dah belilah. Saya fan Tegar Pahang dah lama dah. Season ni siapa favorite player? Azam. Siapa Pahang sekarang? Abang Azam ada Lukas dengan itu Kepas. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Nasra binti Abu. Okay, saya bermau statin di negeri Pahang. So, saya penyokong Seri Pahang dan Harimau Melayang. Biasa tengok game Pahang kan? Mesti kenal akak ni. Terutama yang masa viral stadium hujan tu kan? Kan akak cakap saya tak takut hujan tu kan? Suara boleh dengar sampai seberang tau akak ni. So, apa semangat setiap game akak datang? Sebenarnya, akak mahu sesuatu yang orang kata awesome, amazing for Seri Pahang. Sejak bila akak sokong Seri Pahang FC ni? Okey, cerita dia sejarah sejak akak bermau statin di sini, sejarah yang tak perlu diungkapkan. So dulu akak menyokong JDT sebab akak adalah orang JDT. Oh. So apabila akak ada bermau statin di Seri Pahang, so akak perlu menyokong Seri Pahang. So I love so much here because I have no idea to say but I believe Seri Pahang can do it. And Harimau Melayu tu, okay? Tapi setiap kali akak buat jeritan kan, semua orang sambut, tepuk tangan semua. Apa yang akak rasa bila semua orang respect akak? Okay, akak mengharapkan sesuatu amazing for squad and players. Okay, kita perlu dapat 3 mata. Kita yakin dan kita percaya sebagai penyokong, so pemain pun akan membuat yang terbaik. Tetapi kita perlu yakin rezeki di tangan Allah.
Okay, Kun Faya Kun. Tapi okay, nak maintain setiap game data, nak bagi semangat tu, komitmen lain juga. Tapi akak tetap utamakan game Seri Pahang juga, akak. Okay, sebenarnya sikit-sikit rezeki tetap ada. So, apa daripada kita, kita perlu dan senyum. Yang lebih penting, skor Seri Pahang mendapat sesuatu yang terbaik. Saya akan rasa gembira dan bahagia walaupun saya tak kaya. Okay. Itulah harapan saya. Soalan sesuatu sikit. Okay. Apa ni nak lawan JDT? Jangkaan akak macam mana? Okey, saya tidak menjangka, tetapi kita tidak boleh melawan JDT, okey? Tetapi setiap usaha, doa, keyakinan, Allah yang menentukan segala-gala. Okey, kita tak perlu komen apa-apa. Kita tunggu pada hari perlawanan di sana. Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik, so kita perlu berdoa. Okey, itulah harapan saya. Bagi sorakan Seri Pahang kat last. Okey. Full score Seri Pahang! Gajah mempunyai keistimewaan tidak main untuk mengalahkan Honeyball. Okey. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Banyak rasa perlu diperbaiki, saya rasa. Daripada segi permainan, daripada segi taktik. Kita tengok kita menang nasib. Sebab kita menang daripada segi penalti saja. Ada ketumpulan kan bahagian serangan, kan? Aguero ada pun injek. Ya, Azam pun tak main. Ya. Susah macam tu. So rasa dengan apa yang ditampilkan hari ni, cukup tak nak lawan JDT lepas ni? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Saya rasa boleh menang. Awak? Saya rasa dengan JDT kita perlu perkukuhkan strategi kita lagi. Kita boleh... Kenapa ni? Kita perlu... Banyakkan latihan. Banyakkan latihan. Seri Pahang pun tak pernah kalah. Ya, kita pernah kalah. So, fight. Kita perlu dengan JDT kita kena skor. Sebab kita sekarang dekat top 3. Yeah. Ada tak player yang tadi sebenarnya awal mungkin Malik. Saya rasa Malik untuk lebih awal lagi. Tak perlu lama-lama. Saya rasa tak ada rasa. Saya rasa tadi Isak pun dah cantik. Cuma kita punya taktik saja kurang. Okey. Sorak apa korang, Hogo Pahang Hogo boleh? Boleh. Paling power. Boleh. Pandang kamera. Satu. Hogo Pahang Hogo. Dari KL. Dari KL? Turun Pahang untuk game ni? Ya, Joko Pahang. Ini lain macam. Baik. Okay, so tadi menang tipis 1-0. Penalti abang puas hati tak game? Tak kisah, yang penting menang. Menang. Yang penting dapat 3 poin. Okay, tapi tadi nampak Aguero injek terus kena out tu. Macam risau tak lepas ni lawan JDT ni? Apa, no problem. JDT tu bagi Seri cukup. Azam ada. Okay, next lawan JDT. Apa harapan abang? Bagi yang terbaik, insyaAllah Pahang akan top tahun ni. Wow. Tapi JDT sebenarnya dia buddy dengan Pahang. So boleh percaya? Boleh yakin? Boleh, yakin. Okey, kalau yang biasa tengok TikTok Gadis Stadium, jumpa kat depan lah. Ingatkan comel kat TikTok ya, lupa depan pun comel lah. Okey, so tengok game tadi macam mana? Okey, untuk game tadi bila... Maaf. Okey, untuk... Dia rasa semua okey kecuali macam ref dia agak berat sebelah sikit lah. Siapa yang main stadium tengok depan mata dia tahu. Ha, masalah ni ref sikit. Lepas tu since kita pun dah berhenti dalam 3 minggu macam tu kot. Berhenti 3 minggu macam tu. Ni first game kita. So, siapa yang preparation, siapa yang stamina lebih dia akan ada advantage lah untuk game kali ni. So, untuk kali ni nampak macam Hang lebih dapat advantage tu tapi penalty je tak tahulah. Cuti hari tu game Penang kan nampak menang saja. Okeylah. Something season ni. I think kalau untuk season ni memang Penang akan ada banyak improvement lah. Sebab macam kita tengok game-game sebelum ni banding dengan game-game season lepas memang berbeza. Macam tahun ni kita ada fight sikit lepas. Macam kalau boleh nak kekalkan Sony je. Sony ni antara yang terfunction lah dalam Penang FC. So kalau boleh biar Sony tu stay. Apa buat lah, beat lah player pun sendiri. Janganlah ambil player kami. Cerita sikit pasal Gadis Stadium punya TikTok. Itu apa yang... dengan TikTok tu. Okey. Nak pegang juga kan. Silakan. Okey, untuk TikTok guys dia follow tau sebab kat Gadis Stadium tu tiada dia pasal away days, pasal home pinas berkaitan pinas. Okay, Malaysia dia akan update dekat Gadis Stadium. So siapa yang belum follow kena follow. Okey? So macam mana dia nak follow? Kena apa nama? Gadis Stadium ah. Gadis Stadium. Search dekat TikTok Gadis Stadium, tekan follow tu. Kami sedih dengan kekalahan ni. Amat sedih dengan ref. Amat. Ref. Ha. Helmat teruk sekali ref. Belum out. Belum out.
tolong ref. Lepas kami ni tolong buat lelok ref. Kami harap boleh MFF boleh ambil tindakan tarak ref ni. Tengok balik video dia. Betul ke penalti ataupun tidak, kena check balik benda ni. Kami memang tak puas hati ref Malaysia ni. Memang betul-betul teruk. Selamat hari raya ref. Selamat hari raya. Hari raya. Okey. Satu, dua. Hara Pinang Hara! Hara Pinang Hara! Hara Pinang Hara! Selamat raya! Selamat raya!